pakai botol plastik. Yes, Kak Uca. Kita turutin deh perintah Kak Uca. Yes, please. Nah, gitu dong, guru. Alhamdulillah. Kalau kita minta wih, bener, bagus tuh idenya. Selesai. Belum. Gimana kalau kita minta bantuan Maslim sama Ustaz Musa buat ngebikinin kita rakit? Wih, bener. Hai, agri sama itu ya, Saleh. Alias setuju. Saya itu punya ide sama. Jadi yuk. Maslim, Ustaz. Mas Lempa Ustadz, boleh gak tolong kita bikinin getek? Iya Ustadz, Mas Lem. Bikin getek? Getek? Ya. Orang belum jawab mau bantuin atau enggak? Kepedean deh kamu. Ya, Ustaz, Mas Lem, boleh dong. Kita tuh pengen bikin getek. Ya, getek yang bagus. Kita kan tidak unik yang kecil, unyu-unyu dan ibu. Aduh. Jawab, mau bantuin atau enggak? Belum. Gimana kan mas? Terserah Cimas aja deh. Ya udah, kalau begitu Ustadz Musa yang mantap dan santuy. Juga Kang Maslem mau bantuin kalian bikin getek. Tapi ingat, harus serius ya. Terus jangan main-main. Sebab kalau main-main, namanya bukan bikin getek. Bikin apa tuh Ustadz? Bikin apa di mas? Bikin mie rebus. Itu namanya masak. Iya kan masak sambil main-main. Ih bisa aja sih lu. Bisa aja sih aku. Ayo dah, yuk kita bikin yuk. Kasian deh kamu. Dadah, jadet bantuin. Unyit. Jangan nyerobot terus. Kal, leh, piye iki kal. Busa-busa sama Mas Lamun sudah diambil sama Drakuner. Aduh. Yuk. Jangan kayak gitu dong. Kata nenekku, kita gak boleh putus asa. Tahu gak putus asa itu sama dengan apa? Apa? Sama dengan kita tidak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Malu ya nih. Terus gimana dong? Aduh. Apa? Kok kalian sedih kayak gitu? Ini Nancy, kita kan mau bikin getek tapi gak ada yang bantuin. Iya Nancy, tadi kita mau minta bantuan sama Ustadz Musa, Mas Lem buat bikin rakit. Cuman ya gitulah, udah di take over sama Tria Kunir. Yes, alias sudah diambil sama Tria Kunir. Oh Cak, Cak. Ya kenapa Nancy pakai teriak segala? Lihat, kasihan mereka, tolong bantuin dong bikin rakit, ya? Yes, Kak Oca. Ya, please. Nancy, Oca kan masih banyak kerjaan lain. Ya, kamu mau masa tega sih? Nggak tuh,
Mereka tuh lagi semangat-semangatnya loh. Masa harus nyerah gara-gara gak ada yang bantuin? Mau ya, mau ya. Ya udah deh, Ocha bantuin. Mas Lem, lama banget gergajinya dah. Bisa setahun sabar nih. Sabar dong. Ngomong-ngomong, ini kita geteknya mau dibikin model apa? Hah? Pak Ustadz, boleh nggak tolong bikinin kapal perang? Kayak bisa nembak kayak gini nih, Pak Ustadz. Ya! Aduh! Ini Gibran, nyadar nggak sih? Nembaknya ke sana, bukan ke saya. Ya, gitu aja pakai ribut. Ah! Udah terang, terang, terang. Kang Mas, bisa gak tuh kira-kira bikin getek ini jadi kayak kapal perang? Dicoba. Kang Mas, payah. Saya nih pernah bikin kapal selam cuma bermodalkan bahan baku terigu sama ikan tenggiri. Ah, yang bohong. Bener. Terus jadinya apa? Jadinya empe-empe kapal selam. Itu makanan. Lah iya, daripada kapal karam. Itu kapal tenggelam. Ayo bantuin dong. Iya, iya. Tata-tata ini loh, yuk. Aduh. Udah. Buangin ya. Bah, kutir plastik semua, Kak Ocha, kan mau bikinnya pakai bambu. Tahu nih, setahu ayah Kak Ocha. Kalau bikin rakit itu pakai bambu atau enggak kayu? Masa pakai botol gini ntar tenggelam, enggak safety lo ya, Le ya. Iya. Jadi kita bikinnya itu bakal beda. Kita bikinnya pakai botol plastik itu rakitnya. Sekalian kita daur ulang sampah. Kan dengan kayak gitu kita bisa jaga lingkungan. Hah? Pakai plastik sih enggak. Ah, maunya pakai bambu aja atau kayu gitu. Ya udah, kalau enggak mau kalau Ocha enggak bantuin. Udah kita mau pakai botol plastik. Yes, Kak Ocha. Kita turutin deh perintah Kak Ocha. Yes, please. Nah, gitu dong, guru. Alhamdulillah. Ya. Diapain? Gimana ini nempelinnya? Susun. Ya kita kan udah tahu. Terus diapain? Banget ini. Gimana? Ini getek. Pas banget sama selera gua. Iya. Gua juga sama. Apa gua bilang? Oke. Kalau kayak gini, mau gimana pun caranya, kalau ada superhero Baim, pasti kita menang. Ya enggak? Iya. Gua yakin 100%. Ya. Main 100% aja. Ingat ya, penilaian itu cuma ada 30%. Yeah. Itu pun dari nilai hias. Iya. Yeah. Yang penting kalian maju sampai di finish. Lu maju duluan. Yeah. Itu yang menang. Iya juga sih ya. Tapi ini getek keren loh. Iya. Wah, suka banget loh ini. Iya kan? Iya. Lihat aja. Anak-anakku nanti. Bakal kita lima. Ya. Beres ya. Gimana nih? Hah? Kenapa sih? Mas! Gibran! Kang Mas! Itu muka apa tatakan kompor tuh? Loh, kok tatakan kompor sih, Mas? Cemong! Kamu juga itu cemong-cemong. Kamu juga! Oh iya! Itu juga! Ya, ini mah kita bakal menang ini. Iya dong. Kita keren banget. Ingat, proses tidak akan membohongi hasil. Menang. Ke pasar beli kaos oblong. Pulangnya mampir beli durian. Cakep. Yang ketemu ke cemong-cemong. Cakep. Yang penting kapal perang ya. Keren. Rasanya mubazir sekali kalau momen ini tidak kita abadikan ya. Oh iya, benar. Sekarang semuanya ya. Nih. Oke. Pak ini ada. Malah ke depan. Teriak merdeka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Merdeka! Widih, keren.
Aku gak nyangka bakalan jadi sebagus ini, Kak Ocha. Bisa aja kalian. Makasih ya, Kak Ocha. Berkat Kak Ocha, kita bisa bikin getek sekeren ini loh. Yes. Unik banget, ada botolnya. Iya, emang ada botolnya. Yes, Kak Ocha, thank you ya, Kak Ocha. Kak Ocha tuh emang hebat banget. Amazing. Makasih, Kak Ocha. Iya, sama-sama. Tapi jangan kerennya doang yang kalian pikirin. Keselamatan juga harus kalian pikirin. Nih, makanya Kak Ocha udah bikinin pelampung dari botol plastik. Hei, Kak Ocha. Berarti ntar tinggal ditali, terus dilempar, terus ditarik gitu, Kak Ocha, ya? Bener. Selain ada safety kayak gini, kita safety kayak gitu loh, Kak. Iya, bener. Gak tenggelam, ya kan? Mantap sih, Kak Ocha. Menang nih, panggetek yang ini, yuk. Ya, pasti. Kak Ocha gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Seperti kita ketahui, hari ini kita akan menyelenggarakan Festival Rakit Hias Kampung Sodong. Oke, tidak perlu panjang-panjang. Marilah acaranya kita mulai. Push, let's go. Smart. Anak-anak, nanti begitu ngedayung harus semangat ngedayungnya. Kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Bener anak-anak santri kunanta. Pokoknya kalian pasti bisa. Pokoknya tarik guys. Maaf, ini loh, Pok. Bikin kena hidungku tuh geli-geli gitu loh. Hidungnya jangan ditaruh di situ, Slam. Pindahin, ketahuan ada ginian. Pindahin ke atas lubangnya. Nanti kalau hujan, tampias. Udah, semangat lagi. Udahlah, biarin. Pasti kita yang bakal menang. Kita kan perahunya itu secepat perahu perang, ya kan? Iya dong. Nah, mereka melambat perahu apa. Woi, konyet. Lihat dong perahu kalian. Ceritanya nih cermin nih, ah. Lihat, kalian ngatain kita jelek. Balik lagi ke sana. Lihat aja tuh perahu kayak gimana. Udah pasti kita yang nyampe garis finish duluan ya, dong. Secara nih lihat kapal kita, rakit kita, getek kita. Pakai botol plastik bisa didaur ulang dan ramah lingkungan nih ya, guys. Ini perahu udah pasti kena garis finish duluan. Lu jangan tinggi hati dulu dong. Jelas-jelas kita yang akan menang. Buktinya apa? Nih. Buktinya, getek kita seperti bajak laut yang internasional dan udah diklaim dari Amerika sampai Tegal. Yang akan mengalahkan lu, dan lu. Itu bukan kapal bajak laut, bukan getek, bukan rakit. Apa tuh? Ketek! Diledekin kasih. Semuanya bersiap-siap. Lomba akan segera dimulai. 3, 2, 1.